bagaimana Bang? Pak Ahay dan Pak Anies Baswedan kan udah sampai nih. Boleh dong kita masuk ke dalam biar segera dibuka acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat. Waduh, roman-romannya belum boleh, Bang. Lah, belum boleh bagaimana, Bang? Bang, asal Abang tahu ini Kota Jakarta, tanah Betawi yang namanya adat istiadat budaya masih dijunjung tinggi. Bang, beli labu cari yang utuh, pilih yang matang, jangan yang busuk. Kalau Abang bisa bikin rubuh saya punya palang pintu, Pak Ahaye dan Pak Anies yang datang baru saya kasih masuk. Oh, jadi ada palang pintunya, Bang? Itu adat istiadat tanah Betawi, Bang. Yang ujung-ujungnya kita mesti bukai. Itu Abang tahu, Bang. Bang, Abang orang Betawi, saya orang Betawi. Yang namanya di Betawi, selangkai dua langkai pasti punya mainan. Punya tanah-tanah min sawi, badan saya bisa mencanggul. Belum sempurna yang aku anak Betawi kalau nggak bisa main pukul. Sekarang saya nggak mau lame-lame. Mana jawara Abang yang mesti saya rubin dulu? Jawara Abang udah kalah. Apa sekarang Pak Ahaye sama Pak Anies udah boleh masuk? Waduh, roman-romannya udah gak ada hak lagi saya buat ngalangin keduanya untuk masuk ke dalam, Bang. Yeah. Tapi sebelumnya saya punya pesan buat yang ada di sini, Bang. Pesan apaan, Bang? Buaya mencari makan melate di waktu pagi. Yuk, budaya kita utamakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan serentak pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027 yang dilaksanakan secara virtual gabungan pada hari Selasa 15 Maret 2022. Sidang Musda keempat Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara menghasilkan dokumen 10 program kerja DPD dan rekomendasi dua calon ketua DPD Maluku Utara yaitu Saudara M. Rahmi Hussein dan Saudara Arsad Sardan. Untuk DKI Jakarta menghasilkan 10 program kerja DPD Partai Demokrat dan rekomendasinya serta dua calon ketua DPD DKI Jakarta yaitu Saudara Haji Santoso SH dan Saudara Mojiono SE. Kami juga melaksanakan rangkaian musda, pasca musda, telah dilaksanakan fit and proper test dan penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah ditetapkan Ketua DPD terpilih yaitu Saudara M. Rahmi Hussein. Kemudian fit and proper test dan penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022 dan telah ditetapkan Ketua DPD terpilih yaitu Saudara Mojiono SE. Kegiatan selanjutnya adalah pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus DPD Partai Demokrat Maluku Utara dan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 54 garing SK garing DPPPD garing DPD garing 3 garing 2022 tentang susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027. Lampiran SK DPP Partai Demokrat nomor 54 garing SK garing DPPPD garing DPD garing 3 Romawi garing 2022. Susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2021-2026. Ketua
M. Rahmi Hussein SOS MSI. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah janji, saya akan menanyakan kepada para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027. Apakah siap untuk dilantik? Siap! Apakah saudara-saudari siap menjalankan komitmen dan tugas partai dalam membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara? Siap! Setelah saudara-saudari siap untuk dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027 agar mengikuti kata-kata saya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027. Sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027. Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPD Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Saudara Rahmi Hussein, saya serahkan bendera pataka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Maluku Utara. Saya terima bendera pataka ini sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh provinsi Maluku Utara sesuai tanggung jawab dan amanah. Kemudian memasuki sesi pembacaan surat keputusan susunan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 55/SK/DPP/DPD/3 Romawi/2022 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027 memutuskan menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027 dengan pertimbangan pertama hingga poin ke-6 sama seperti SK sebelumnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022, DPP Partai Demokrat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Teuku Rizky Arsyad ditandatangani. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah janji, saya akan menanyakan kepada para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027. Apakah siap untuk dilantik? Siap. Siap untuk dilantik? Siap. Apakah saudara-saudari siap menjalankan komitmen dan tugas partai dalam membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat di Provinsi DKI Jakarta? Siap. Setelah saudara-saudari siap untuk dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027 agar mengikuti kata-kata saya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027 dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selesai. Selamat untuk para pengurus DPD DKI Jakarta. Semoga sukses menjalankan amanah dan tugas ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Mujiono, saya serahkan bendera pataka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saya terima bendera pataka Partai Demokrat sebagai simbol dan marwah Partai Demokrat untuk kami kibarkan dan menangkan di seluruh pelosok DKI Jakarta sebagai tanggung jawab dan amanat sebagai dari Ketua Umum Partai Demokrat. Hari ini, suatu lembaran baru telah terbuka di hadapan kita. Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan amanah yang sangat terhormat kepada saya dan seluruh jajaran pengurus yang dilantik pada hari ini. Sebuah amanah untuk dapat memenangkan hati, pikiran, dan suara masyarakat Jakarta. Sebagai kader Partai Demokrat yang diberikan amanah untuk menjalankan kapal besar DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, saya percaya yang kita perlukan adalah sebuah tim yang kuat dan solid. Kedepan, seluruh jajaran pengurus harus berkolaborasi dan bersinergi dengan fraksi Partai Demokrat, pengurus DPC sampai dengan anak rantik untuk mencapai tujuan kemenangan bersama. Organisasi yang kita cintai ini tidak memerlukan Superman. Yang kita perlukan adalah super team. Di lubuk hati yang paling dalam, saya meyakini bahwa pemberuan ini akan memajukan Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta. Jajaran pengurus baru DPD Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, marilah kita berjanji untuk mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk rumah besar kita. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para pengurus DPD yang baru saja dilantik, baik Maluku Utara maupun DKI Jakarta.
di bahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada harapan besar untuk bisa bekerja keras, untuk bisa bersinergi, memajukan Partai Demokrat, dan pada akhirnya itu semua kita dedikasikan untuk masyarakat di daerah kita. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengurus DPD yang lama. Tepuk tangan bagi para pengurus DPD yang lama, yang sudah selama 5 tahun bekerja keras untuk menjaga kedaulatan partai dan juga memajukan Demokrat baik di Maluku Utara maupun DKI Jakarta. Saya yakin, saya optimis, di bawah kepemimpinan yang baru, baik DKI Jakarta maupun Maluku Utara, Demokrat bisa semakin sukses ke depan. Saya juga ingin terus menyapa masyarakat dan juga tentu menyapa kader dimanapun berada, karena tidak ada tempat yang terbaik selain di tengah-tengah konstituen kita sendiri. Alhamdulillah, sungguh bersyukur bisa hadir bersama dalam pelantikan pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027. Selamat untuk Pak Mujiono dan seluruh pengurus baru yang tadi baru saja dilantik. Kita sekali lagi beri tepuk tangan semuanya. Kita garis bawahi di sini bahwa ketika tujuan kita sama, ketika cita-cita kita sama, maka kita selalu bisa bekerja bersama dengan baik. Itu kita pegang. Dan kami, saya ingin garis bawahi pentingnya di sini bahwa di dalam proses politik akan selalu ada diskusi, dialog, pertukaran pandangan, dan itu adalah tanda kebersamaan. Ini saya sering sampaikan bahwa dalam proses politik tidak ada musuh, yang ada lawan, dan semua adalah teman. Semua adalah teman, tidak ada yang bukan teman. Ketika kita mendengar kritik, maka sesungguhnya kita sedang bertukar pikiran. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Dalam proses politik, semua adalah teman. Dan inilah yang saya sangat syukuri, apalagi Mas Ahy ini sangat terbuka. Pikiran sangat banyak, luas wawasannya, sehingga ketika diskusi selalu ada pencerahan yang didapat. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mas Ahy, Demokrat makin maju, makin berkembang. Dan kita tadi sudah lihat angkanya, sudah lihat tanda-tandanya, insya Allah trajektori kedepannya makin baik.